sebuah pabrik paralon di Jalan Raya Perancis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Video pabrik paralon di Jalan Raya Perancis, Kabupaten Tangerang yang terbakar itu dibagikan akun Instagram @facebookbanten pada Jumat 15 Juli 2022. Dalam video yang dibagikan terlihat asap hitam tebal membumbung tinggi di Jalan Raya Perancis, Kabupaten Tangerang. Api terlihat sudah melahap habis bagian dalam pabrik. Sejumlah kendaraan juga tidak berani melintas di Jalan Raya Perancis karena pabrik yang terbakar berada persis di samping jalan. Disebutkan, kebakaran terjadi pada Jumat 15 Juli 2022 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran pun masih memadamkan api hingga pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Asap yang tebal terlihat hingga ke Bandara Soekarno-Hatta. Akibat kebakaran tersebut, kemacetan terjadi di Jalan Raya Perancis. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran pabrik paralon di Jalan Raya Perancis. Belum diketahui juga apakah ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dilaporkan akibat kebakaran, sebuah SPBU yang persis di samping pabrik berhenti beroperasi sementara. Kebakaran itu juga menimbulkan ledakan berkali-kali.